Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan Haji Rokan Hilir yang telah bertugas selama pelaksanaan haji, di mana tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah Haji Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan Haji Rohil yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan haji. Sebelumnya, Pemkab Rohil telah membentuk tim pendamping tenaga medis. Namun ada beberapa kabupaten lainnya yang mendapatkan pendampingan medis seperti dari Kabupaten Inhil, Meranti, Pekanbaru, termasuk dari Kabupaten Bengkalis. Di samping itu, Afrizal juga menyampaikan jemaah haji asal Kabupaten Rokan Hilir dalam keadaan sehat dan menjalankan ibadah haji dengan lancar. Kan ada penamping untuk tenaga medis dari Kabupaten Rokan Hilir, ada Dr. Dipo yang kita utus kemarin dan juga satu dari Pak Haji Ne ini untuk membimbing jemaah haji kita dan mengecek kesehatan jemaah haji Kabupaten Rokan Hilir. Dan 282 orang, artinya juga ada dari kabupaten lain, ada dari Kabupaten Inhil, ada Kota Pekanbaru dan ada juga Meranti dan ada juga dari Kabupaten Bengkalis. Tapi alhamdulillah yang jemaah Kabupaten Rokan Hilir itu sebanyak 280 orang kembali. Untuk tahun ini sebanyak 282 jemaah Haji Rohil diberangkatkan dan kembali ke tanah air menjadi 280 orang, di mana 2 orang jemaah Haji Rohil meninggal dunia di tanah suci Mekah. Dari Rokan Hilir, Hairulman dan Putra Ziko melaporkan.